Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di video saya dari Mama Muda. Apa khabar semua keluarga dekat kampung, kawan-kawan yang sedang menonton? Semoga semua sihat-sihat. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita nak belajar cara nak conteng, kening atau melukis alis. So pastikan semua bawa celah atau untuk melukis kening. Soalnya kalau yang macam pensel ni sesuai untuk orang yang kening yang lebih lebat macam Mama. Saya guna jenis ni macam ni. Dia perlu menggunakan dengan berus. Dia boleh guna untuk dua, eyeliner pun boleh, untuk kening pun boleh. So kita dah siap base muka kita. Kita dah letak pelembab, semua segala dah siap. Moisturizer, cream, segala cream semua dah siap. Dah cuci muka bersih, dah pakai cream. Lepas tu kita akan continue nak buat alis. Hari ni kening dah lebat, jangan conteng banyak sangat ya. Macam saya selalu buat, saya kena buat dulu depan macam ni. Buat dulu macam ni pola bawah dengan atas. Pastikan jangan tinggi-tinggi sangat, macam nak kejar cita-cita je tinggi macam ni. Tak cantik. Atau buat macam sincang macam ni depan, dia akan jadi seram. Lepas tu saya blend dulu. Selepas melukis kening, nak menutup celah, bagi dia rapi, saya guna foundation. Share cara saya buat lah untuk perempuan ataupun lelaki dekat luar sana yang kening dia. Lelaki kan make up kan, sekarang dah zaman zaman dunia baru tahun 2020, mesti ada juga lelaki yang make up kan. Artis mesti make up juga. Tu artis Korea yang Mama tahu. Kita bukanlah professional make up artis, tapi macam kita tahu muka kita macam mana. So kita tahu macam mana nak melukis kening, warna apa nak pakai lipstick. Untuk belajar benda tu memang tak senang. Sebab dulu kita semua tak tahu. Macam apa ni? Bat bahasa Bugis bat tu. Oh, mating kerol. Oh, mating kerol. Cuba ulang. Oh, mating kerol. Bukan. Oh, just say mating kerol. Mating kerol. Itu je. Oh, bat tu nama dia. Alhamdulillah. So sekarang kita nak buat kening belah kiri. So saya bagi tips sikit untuk perempuan kat luar sana, lelaki kat luar sana yang kening dan nipis macam saya. Untuk nampak cantik kan, kita mulakan dengan ekor dia dulu. Ha, kita panggil ekor. Mak saya kata we follow the tail first. So kita ikut ekor dia dulu. Kita mula daripada hujung. Macam saya akan mula. Apa pasal? Macam sincang pula. Cakap jom. Padam lagi. Padam lagi macam kita nak padam semua dosa-dosa yang lalu. Jangan takut buat nak buat silap untuk kening. Macam contoh lah kan, kening satu ternaik tinggi macam impian anda. You ni. Kening satu ternaik tinggi macam harapan yang telah diberi untuk daripada ex-boyfriend awak dulu kan. Aku nak cakap tadi dah lupa. Contohlah kening belah kiri ni kan lagi-lagi tinggi macam harapan palsu yang telah diberi oleh mantan pacar anda kan. Kita boleh padam, jangan risau. Kejap lagi saya tunjuk macam nak padam. So sekarang kita buat dulu kening tu, jangan risau. Kita relax je. Lagi satu kan, bila buat kening ni kita jangan terlalu tertekan tau. Jangan rasa tertekan ataupun nak tekan kuat-kuat kat kening tu, jangan. Kita guna cara yang lembut sahaja, jangan risau. Satu lagi kan, saya nak cakap pasal warna kening kan. Macam kita guna, macam saya guna warna coklat. Coklat brown orang kata. Saya Bugis, masih kolak. Masih kolak. So kita guna color masih kolak. Jangan guna warna hitam. Masih kis hitam apa? Bolong. Bolong. Dia pakai tudung bolong. Saya pun pakai tudung color bolong.
Kalau kening kita pakai color gelap-gelap hitam, nampak terlalu garang. Muka nampak terlalu garang dan akan menyebabkan nampak fake. Fake tu palsu. Palsu. Seram gitu. Seram gitu. Berus kita kena guna berus yang tajam ya. Halus je tu. So kat depan ni kita kena blend-blend pelan-pelan je. Tak payah tekan berus tu kuat-kuat. Pelan-pelan je. Kau rasa macam nampak macam sebelah kiri tebal lagi daripada sebelah kanan. Jangan risau. Just kena padam. Tengok muka mama okey tak? Apa yang kurang? Kurang kasih sayang. Okay, nak pakai foundation, nak pakai bedak dah. Pastikan guna berus ya. Okay, so kita nak pakai foundation kan. Untuk berus, kita kena pastikan untuk memakai yang berus agak tebal sikit. Bukan tebal. Agak banyak bulu. Tebal? Bulu apa? Agak tebal lah kiranya. So apabila pakai foundation tu, foundation tu lekat kat sini. Lepas tu dia akan transfer terus dekat kulit kita. Dia akan lekat terus dekat kulit. Sekarang pakai ini dulu. Saya okay, masih lagi tengah buat kening. Saya punya kening sangat nipis. So kena ambil masa untuk buat tu. Untuk conceal kening saya akan menggunakan concealer. Concealer ni? Apa dia NYX? Kita ambil sikit letak kat tangan. Kita conceal kening kita. Kita tutup celah-celah kat kening tu. Bagi dia cantik, rapi. Sejajar, sewajar dengan masa depan kita. Buat lawak eh, buat lawak. Memang buruk sekarang, jangan risau. Hasilnya, tunggu hasil dia. Sekarang ni saya nak pakai concealer sebab saya tak ada, saya terpaksa cuci. Saya terpaksa curi orang sebelah punya. Lepas tu nak blank lagi blank. Isi minyak dulu. Lamanya you tak siap lagi. Biasalah artis. Okay, mama nak mendendangkan sebuah lagu. Eh, mama ada. Oh, okay. Ni lagu ni lagu daripada kampung halaman saya. Dia sangat sedih lah. 1, 2, 3. Testing, testing. Mic check. Oh, puaku maharaja. Kasih na tuoka makbura mali. Sampai situ je mama hafal. Yang lain tu tak hafal. Sedih sangat. Yang tu memang sangat sedih. Dia menceritakan seseorang dia hidup batang kara, dia tak demak begitu. So saya akan guna primer dulu. Yang ni primer murah je, beli dekat Intuit. So primer ni macam base makeup sebelum makeup, sebab dia macam dinding sebelum antara kulit. Apa dinding? Dinding antara kulit dan foundation. So guna apa base ni untuk macam dia bagi kulit tu nampak mulus. Mama terlupa bagi tahu I pakai apa. So sekarang ni nak tunjuk. I pakai yang ni tadi, lepas tu pakai yang ni. I dah campur dah. Lepas tu I pakai pula brown. Sikolak. Bubu. Tumpah sudah. Tumpah sai. You must cry. Tumpah. Okay, so letak kat muka macam tu. So sekarang ni saya pakai concealer. So saya pakai dua je concealer.
Satu yang terang, satu yang warna kulit saya. Campur, saya suka campur-campur. Letak bawah mata. Lepas nanti akan letak kat hidung. Cantik tak sudah kita? Cantik dah macam model dunia. Miss World. From Sulawesi, model. Hai, saya Chana dari Makassar. Hai, saya Nini dari Malaysia. Berangkat. Kita dah pakai eyeshadow. Sekarang nak pakai blusher. Tolong patikan dulu. Kaj. Lepas guna eyeliner yang ni, sekarang kita guna mascara pula. Wah, cantiknya. Hai sayangku, hari ni aku cantik. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayangku, lakukanlah diriku bagaikan seorang ratu. Kamu memang lagi cantik, tapi bukan sok cantik. Cantik ini hanya untuk dirimu. Asik. Sekarang ini saya nak buat hidung yang pesek ini jadi mancung macam Pinocchio. Saya ambil warna gelap dikit ya. Pastikan buat di pinggir-pinggirnya aja ya. Pakai brush yang ni untuk nak blend ya. Hidung pun dah mancung. Alis pun sudah cantik. Terus kita nak bagi kilat-kilat di sini. Warna putih ya, saya nak letak di sini. Dah highlighter dekat hidung. So kita nak highlighter lagi dekat ni, dekat sini biar dia naik sikit ya. Oh, silau. Silau. Sekarang ni kita nak pakai gincu anti melekat ya. Ni adalah daripada brand Maybelline. Maybe it's Maybelline. Dah siap. Okay, so sekarang ni makeup kita dah siap. Kita buat simple je makeup. Day to day makeup, tak terlalu tebal dan tak terlalu simple. Buat hanya biasa-biasa sahaja, tapi boleh tahan jugalah. Taklah alis tu macam sincang macam ni, atau dia naik macam ni. Depan ni lah paling penting, kena blend, kena bagi rapi. Pastikan pakai concealer. Kalau tak ada concealer, pakai foundation. Kalau you tak pakai concealer atau foundation, tak bagi rapi, memang tak memang tak rapi lah. Dia jadi terhabur, tak nampak kemas. Tak nampak. Terima kasih sebab nonton video kita daripada awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, komen dekat bawah tu, dan like, share. Jangan lupa subscribe tu dekat bawah tu. Bawah ni? Bawah mana? Bawah situ. Yang warna merah ya. Jadi senang kalau saya buat video family, keluarga dekat kampung atau kawan-kawan, senang nak tengok. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Oh, 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 oh,